Sejak bila tuan datang Kuala Lumpur ni? 2016. Jadi pekerjaan pertama di Kuala Lumpur? Pekerjaan pertama full time ke part time? Part time ke full time boleh? Full time saya adalah penghantar nasi lemak pada jam 4 pagi. Dari mana ke mana? Daripada Bandar Tun Razak. Saya kena hantar ke beberapa buah stesen minyak Petronas di sekitar Ceras. Oh, berapa stok ni? Berapa bungkus? Setiap stesen berlainan jumlah kuantiti. Biasanya kuantiti berapa satu tu? 50, 30? Ada yang 20, ada yang 10. Berapa stesen minyak satu hari kena hantar? Berbelas. Oh, dalam 15 eh? Dalam 15. Maksudnya kalau 15 tu jumlah dia berapa bungkus? Dalam bawah 100 satu bungkus. Oh, lebih kurang 80 lah. 80 bungkus satu hari. Mana satu bungkus tu berapa komisen dapat? 10 sen, 20 sen? Saya tak dapat komisen. Saya dibayar gaji bulan. Oh, gaji bulan. Berapa lama bertugas di sana? Tak lama sangat, dalam 8 bulan rasanya. Ya. Yeah. 8 bulan. Apa cabaran hantar nasi lemak pukul 4 pagi? Cabaran dia kena bangkit awal lah. Pukul 3. Pukul 3 kena bangun, pukul 4 dah kena hantar. Lepas tu hujan lagi, sejuk lagi. Naik motor kan naik kereta? Naik motor. Sebab kalau naik kereta takut tak sempat. Sebab kita nak kena patah balik dekat store dekat Bandar Tun Razak. Oh, dia tak boleh isi banyak tu terus sekali jalan habis. Tak muat. Oh, tak muat. Tak muat. Raga tu kecil je. Order bakul tu. Dia tak ada macam Grab punya food macam Food Panda tu tak ada je. Bakul tu tak ada. Dia ada raga khas dia, raga besi besar juga. Tapi nak kena susun nasi lemak tu. Itu yang jadi tak muat tu. Oh, tak muat eh. Sebab dia susun. Kena dua trip lah. Dua trip. Sebab belas-belas kan. Apa cabaran sebagai penghantar nasi lemak? Cabaran dia hujan tadi lah ya. Hujan. Lepas tu Kalau langgar lopak jalan KL kan Ceras. Lopak banyak sangat. Jadi bila langgar banyak lopak, nasi tu pernah berterabur belakang tu. Oh, berterabur. Nasi tu berterabur. Jadi owner pemilik kedai bising lah. Dia tak adalah bising sangat. Ada yang saya senyap-senyap. Saya ganti balik. Senyap-senyap lah, ganti balik. Maksudnya nasi. Oh, tak beritahu lah. Tak beritahu. Apa contoh, yang berlaku? Contoh macam nasi tu ada dalam dua bungkus berterabur. Saya ganti lah dekat stesen minyak tu. Contoh stesen minyak tu kita kena supply 10 bungkus hari ni. Dua bungkus dah berterabur. Jadi saya bayarkan dua bungkus tu dekat stesen minyak tu. Ibaratnya ada orang dah beli nasi tu. Padahal nasi tu dah berterabur. Tapi tak selalu lah. Kadang-kadang saya bagi tahu juga nasi dah terabur. Jadi cabaran selama 8 bulan bertugas sebagai penghantar nasi lemak. Ya. Itu part time lah, part time semasa belajar lah. Oh, masa tu belajar kolej komuniti ya. Jadi mana di Kuala Lumpur ni mudah lah untuk mencari pendapatan part time job. Mudah lah, cuma nak tak nak je lah. Sebab dekat pasar pun ada kerja juga kan. Tapi cuma nak tak nak je lah minta sana. Pagi-pagi kan loading hasil laut. Pagi-pagi dekat macam tu macam dekat Coket ke macam tu, dekat pasar-pasar macam tu. Maknanya terdedah kepada kotoran lah. Biasalah kalau kotoran tu untuk permulaan kehidupan kan. Kehidupan. Itu pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama pengantar nasi lemak. Pekerjaan kedua? Pekerjaan
pekerjaan kedua sebagai tapi tadi pekerjaan pertama tadi yang dekat Kuala Lumpur, yang dekat kampung lain. Oh, sebelum tu di kampung dah bekerja dah part time. Kerja apa tu? Boleh ceritakan? Oh, habis SPM. Habis SPM 2012. 2013 saya kerja dekat 7-Eleven. Oh, 7-Eleven eh. Waktu bekerja Shift. Oh, shift. Rotational shift. Dua shift ke tiga shift? Tiga shift. Oh, di kampung pun tiga shift eh? Ya. Pari Buntang ke Bagan Serai? Bagan Datuk. Bagan Datuk. Oh, tiga shift eh. Berapa lama bertugas di sana? 6 bulan. Sebelum masuk belajar. Apa cabaran dan halangan di sana? Cabaran dia adalah kena refill stok baru yang sampai. Oh, penat lah satu lori. Oh, yeah, penat. Sebab stok tu dijaga oleh dua orang. Jadi seorang tolong top up barang, seorang lagi tolong jaga cashier kalau ada customer. Malam-malam pukul 12, pukul 1, 2, 3 ada customer? Ada. Dari mana datang? Balik daripada lepak, balik daripada club. Ada night club kat sana? Ada, belah-belah bandar ada lah, belah-belah pekan. Oh, dia orang balik daripada night club lah? Ada balik pada lepak pun ada. Biasanya dia orang beli apa malam-malam tu? Beli rokok. Beli rokok, kebanyakannya beli rokok. Beli telur. Beli Maggi. Oh, dia beli air. Tapi 7E dia ada benda tu boleh masak di ada di kedai tu kan? Ada microwave lah. Microwave kan. Mana dia beli Maggi, tuang air, bubuh telur. Betul. You pernah makan macam tu? Pernah. Tapi saya tak galaklah makan Maggi. Sebab kalau terdesak tak apa. Kalau tak terdesak elakkanlah. Sebab dia makanan segera kan. Jadi tak baguslah.